aktivitas kita pada hari ini mau menyervis sasis mobil truk yang kebetulan sasisnya sudah keropos. Keropos di bagian belakang tempat rumah-rumah aki atau baterai. Ini nampak juga keroposnya di situ udah retak semua. Ini lantaran kita kasih juga dongkraknya di sini. Kita ambil juga bagian pinggir-pinggir retaknya biar masuk lasnya nanti. Ini retaknya, Bu. Jadi kita tambah juga dongkraknya biar lebih rapat lagi. Ini ngelas bagian bawah ini, Bro. Sulit-sulit juga nampaknya ini. Pengelasannya kita tidak bisa juga sekali jalan bisa juga tembus bolong-bolong apa itu sasis yang udah keropos ya. Siap dilas nanti, terpaksa juga kita ulangin kembali melasnya mulai dari bawah lagi untuk meratakan lasnya. Kayaknya Bro masih ini mau ditambah juga lasnya nanti, ini dari dalam juga mau ditambah juga lasnya. Ini di belakang pun sudah banyak retak sini, mau kita las juga semua. Sama juga keadaannya. Ini terpaksa juga kita geser dari posisi yang awalnya, dikarenakan posisi awalnya pas di bagian lasnya tadi, terpaksa digerinda juga baru bisa mengambil datarannya. Tapi kalau digerinda nanti di situ tambah mudah lagi patahnya atau putusnya nanti lagi apanya sasisnya ya. Jadi kita geser aja ke belakang. Ada juga posisi baut di sini. Jadi cuman dua lubang lagi mau dibikin di belakangnya nanti.
dikarenakan baut lubang baut sebelah depannya itu biasanya udah pas, jadi kita buat juga tanda belakang untuk kita lubang supaya nggak lari lagi nanti lubangnya. Kita kasih tanda aja dulu sama burungnya. Posisinya udah lengkap semua, tinggal lubang tembusnya lagi kita. Udah tembus semua lubangnya. Kita coba dulu dinaikin apanya itu, sarang sarang baterainya atau rumah-rumahnya. Pemasangan sudah selesai. Di belakang udah siap juga kita apa? Kita kasih coran lasnya. Cuman pasang akinya aja lagi, bro. Mantap.